Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya. Gimana kalian semuanya kemarinnya baik? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke guys ya, jadi sore hari ini saya mau bersih-bersih dulu ya. Gimana sore hari ini nanti jam 7 kita setelah buka puasa kita langsung kerja. Dikarenakan kalau kita malam bersih-bersih gak sempet ya. Soalnya apa? Soalnya ada pelanggan juga, ada tamu juga. Jadi kita gak sempat untuk bersih-bersih. Jadi kita sebelum buka kita bersih-bersih dulu. Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Gimana kesibukannya? Kita sebelum buka puasa kita bersih-bersih dulu ya. Nanti kita setelah buka puasa kita lanjut masak untuk buka puasa. Dan kebetulan barusan teman saya udah duluan ya. Dia udah masuk nih. Sebagian juga udah buka. Ya. Yuk. Kunci guys. Ya, barusan teman saya udah masuk duluan ya. Barusan saya di bawah, datangnya belakangan. Jadi mungkin di dalam kan ya. Di mana kunci? Di dalam kayaknya dia itu di mana? Mana ya dia? Kata kemana ya teman saya? Tadi dia udah duluan, soalnya udah buka. Oke guys ya, jadi kita sebelum buka, jadi kita jam 5 sore itu kita bersih-bersih dulu ya biar enak nantinya ya. Kalau ada pelanggan jadi kita langsung ready, langsung terima pesanan ya. Jadi mungkin kalian inilah sebagai apa pencerahan juga yang mau kerja ke Arab Saudi ya. Beginilah kerja di Arab Saudi. Oke guys, tonton terus videonya sampai selesai. Jadi kita langsung bersih-bersih dulu aja ya. Oke guys ya, jadi barusan kita bersih-bersihnya udah beres ya. Jadi kita lanjut untuk masak ya. Soalnya kita sebentar lagi 2 jam lagi mau buka puasa ya. Jadi kita lanjut masak. Oke guys ya, tonton terus videonya sampai selesai. Gimana keseruannya dan gimana sore hari ini kita mau buka puasa sama apa ya? Kita masak sarannya aja yang udah ada. Soalnya kita belum belanja juga ya. Yuk, tonton videonya sampai selesai. Oke guys, jadi inilah pemupukan kita ya sehari-hari. Jadi kita tidurnya di sini. Dan kemudian kita setelah apa namanya selesai kita beres-beresan kita lanjut mau masak ya. Jadi kita masak nasi dulu, kemudian nanti kita masak lokoknya yang sudah ada ya. Tonton terusinnya sampai selesai guys ya. Jadi kita mau nyangu dulu ya, tapi kita cepet sih ya bikin masak nasinya. Jadi kita masak nasinya di magicom ya, jadi cepet juga ya. Dan ini kita nasinya nih. Jadi kita gak banyak-banyak masaknya, segini aja. Soalnya kebanyakan nasinya gak habis nih sayang. Jadi kita masak secukupnya aja ya. Kita cuci dulu berasnya. Pulang malam.
Oke guys ya, jadi kita lanjut sebelum kita apa namanya menjelang buka puasa, jadi kita lanjut kita mau apa masak dulu ya, masak seadanya aja. Kita di sini depan kita udah ada apa nih, udah ada ikan ya, jadi kita udah ini taburin apa bumbu ya tadi, kunyit ke masaknya. Jadi kita taburin dan kita mau goreng dulu ya. Nanti kita terakhir campur sama ini biasalah, sama kentang, sama apa jadi sih namanya lupa sih ya. Kita goreng dulu ya, beres ya. Ini minyaknya lo panas ini. Ini panas ya. Kita yang kedua ya. Ini kita buka puasa hari yang kedua, kita makan ikan. Tuh ikannya kalau di sini sama kayak Indonesia ya, ikan patin juga ya. Jadi barusan kita sudah bersih-bersih di atas ya. Soalnya kan kita sekarang rupanya habis isya dan kita bersih-bersih dulu ya. Kita yang di rumah, setelah itu kita lanjut masak persiapan buka puasa. Oke guys ya, jadi kita hari ini masaknya ikan patin, terus kita bikin sambal juga ya. Tadi kita udah bikin dari awal ya sambalnya ya, cuman gak saya videoin nih. Kita lihat ini sambalnya, sambal cabai hijau ya. Kita masak itu apa namanya ikan patin. Oke guys ya, seperti kita ini pang, ini dikasih sama bos saya ya, sama majikan saya, selalu perihara ikan cupang. Jadi kita barusan udah ganti airnya ya. Kita taruh lagi. Dan ini makanannya. Nih, kita lihat. Dan barusan kita juga udah ngasih sembari nunggu itu matang ya. Kita juga sembari ini cek-cek dulu burung nih. Makanannya oh masih penuh. Burung parkit. Kita juga sop. Kita balikin dulu ini ya kan. Kita balikin dulu guys ya ikannya. Kita bumbuinnya belakangan ya, ini belum kita bumbuin semua ya, soalnya kita mau masaknya ceritanya sih mau dipindang ya, jadi kita mau nyari dulu tambahannya seperti kentang, seperti tambahan yang lain ya, kita belum tambahin, jadi kita goreng dulu. Habis kita goreng kita lagi masaknya. Kita itu barusan tuh lagi jemur ini burung, kita lihat dulu takutnya ada kucing apa, soalnya tadi gak kelihatan saya lagi jemur burung. Mana nih? Oh ini dia. Ini katanya lagi jemur guys ya. Wah ini juga burung parkit juga ya guys. Ini juga burung parkit. Ini burungnya kalau ditaruh di dalam kayaknya udaranya dingin guys ya, jadi burungnya murung ya. Dia agak ini gak apa galing-galingnya gitu ya. Ya kita masukin lagi ya. Jadi kita barusan lagi goreng ini, goreng ikan, takutnya ikannya ini gosong ya, kita lanjutin tadi ya. Kompornya di bawah. Matang guys ya. Jadi kita tinggal nunggu beberapa menit lagi untuk makan buka puasa ya.
Ini yang tadi kita masak ikannya nih. Kelihatan enggak sama kentang? Itu enggak tahu resep apa, saya juga enggak tahu, pokoknya bumbu seadanya, ikan seadanya. Pokoknya resep-resepnya seadanya aja ya. Sama ini nasi. Jadi kita puasa ke berapa ya? Ketiga ya, kedua ya? Ketiga hari ini, jadi kita mau buka puasanya ini ya. Dia sama kurma juga ya, saya kadang kalau ngomong kadang suka campur ya, kadang campur bahasa Arab, kadang campur bahasa Sunda, kadang campur bahasa Indonesia ya. Mungkin karena di sini sehari-harinya pakai bahasa Arab, jadi ngomong tuh jadi campur ya. Jadi kita apa namanya? Udah ada nih, kita buka puasa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dan pertama kita awali dulu dengan makan ini. Kurma ya, kayak sama ini. Kalau di sini orang-orang katanya rata-rata di Arab ya makan kurma ini sama ini ya, sama krim. Mantep banget guys rasanya nih. Oke guys ya, jadi kita karena kita langsung kerja, jadi kita langsung makan, sholat, kita langsung kerja ya. Nih, ini nasi, ini sambal, ini kentang, ini ikan yang tadi ya, yang kita masak tadi itu. Ini ya menu hari ini. Oke guys ya, kita langsung lanjut makan aja. Oke, gitu aja video hari ini. Makasih banyak udah ngikutin video saya sampai selesai, dari mulai tadi di atas sampai turun ke bawah. Nanti kita setelah ini kita langsung ke atas lagi, langsung kerja ya. Makasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.